Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Umi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Nah, semoga kalian sehat selalu, jadi bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Materi-materi yang Miss Umi beri sudah kalian terima. Salah satunya adalah huruf kapital. Ini sudah kalian terima ketika pengambilan lesson kit. Nah, sekarang tinggal kita bahas. Biar kalian tahu jawaban yang benar apa ya kira-kira. Kalian sudah mengerjakannya di worksheet ini. Gitu ya anak-anak, semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Miss Umi akan mulai pembahasan tentang huruf kapital. Silahkan disimak. Baik anak-anak, kita mulai pembahasan tentang huruf kapital. Miss Umi akan bahas satu per satu dari 10 soal yang pernah kalian terima. Nomor 1, Nia dan Haji Amin membeli sarung mandar di Pasar Beringharjo. Apa saja yang perlu diberi huruf kapital? Pertama adalah N karena nama orang, Nia. Lalu Haji ini adalah gelar keagamaan diikuti nama orang, harus berhuruf kapital. Membeli sarung mandar ini adalah kekhasan budaya, maka harus berhuruf kapital. Di Pasar Beringharjo, P-nya kapital karena diikuti nama Beringharjo, harus berhuruf kapital. Begitu nomor 1, nomor 2 sekarang. Pada hari, P-nya kapital karena awal kalimat. Hari Sabtu, S-nya nama hari, harus berhuruf kapital. Raja Salman, nama, harus berhuruf kapital. Berjalan-jalan ke Pantai Pangandaran. Pantai nama geografi diikuti namanya, maka menggunakan huruf kapital. Jangan lupa selalu diakhiri tanda titik. Yang ketiga, Sofia nama orang pasti harus berhuruf kapital dan Aminah berhuruf kapital. Sedang makan gudeg Jogja merupakan kekhasan budaya, maka J-nya harus kapital. Dan pisang Ambon. Pisang Ambon, Ambonnya tidak perlu kapital karena merupakan nama jenis, bukan pisang berasal dari Ambon. Jadi ini tetap kecil. Lalu nomor 4, siswa SD, siswa awal kalimat, SD singkatan dari sekolah dasar, harus berhuruf kapital. Harapan Bangsa nama sekolahnya, berhuruf kapital. Membeli buku di toko Muria Agensi, ini nama tokonya, berarti harus berhuruf kapital. Nah, diakhiri tetap tanda titik. Nomor 5, mari kita bersyukur, M kapital karena awal kalimat. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan selalu, harus berhuruf kapital di awal, di tengah maupun di akhir. Yang Maha Pengasih, kata ganti untuk Tuhan, diberi huruf kapital. Nah, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, Nya juga harus berhuruf kapital, N-nya, karena kata ganti untuk Tuhan. Diakhiri tanda titik. Yang keenam, apakah A-nya kapital karena awal kalimat. Kamu sudah pernah makan pempek Palembang di Makassar. Pempeknya kecil, Palembangnya kapital karena kekhasan budaya. Di Makassar nama tempat, M-nya kapital. Gitu. Lalu nomor 7, Maryam nama orang selalu dimanapun berada, di awal, di tengah, di akhir, nama orang harus selalu berhuruf kapital. Membawa apel Malang dan jeruk dari Bali. Apel Malang tidak perlu kapital Malangnya, karena ini merupakan nama jenis. Dan jeruk dari Bali, karena dari Bali bukan jeruk Bali. Kalau jeruk Bali, Balinya kecil karena nama jenis. Tapi ini jeruk dari Bali. Bali menunjukkan tempat, maka harus berhuruf kapital. Paham ya? Selanjutnya, 8. Jenderal Ahmad Yani, ini jenderal berhuruf kapital. Ahmad Yani harus berhuruf kapital juga, dikenang sebagai pahlawan di Indonesia, nama tempat harus berhuruf kapital. 9.
Bupati Sleman, Bupati Sleman nama jabatan, diberi gelar kehormatan sebagai seorang sultan pada bulan Juni lalu. Seorang sultan tidak perlu kapital karena tidak diikuti nama orang. Pada bulan Juni, Juninya harus berhuruf kapital karena nama bulan dan nama hari, nama tahun ditulis dengan diawali huruf kapital. Terakhir 10, Pak Yasin berkata, ini kalimat langsung, koma, tanda petik, setelah tanda petik harus berhuruf kapital. Ini namanya kutipan. Diawali huruf kapital, rapikan kelas sebelum kalian pulang, tanda seru, tanda petik. Nah, ini 10 soal yang ada di worksheet yang kalian terima. Sudah Miss Umi bahas dengan detail. Semoga kalian bisa memahami dari Miss Umi. Cukup sekian, jika ada yang belum paham bisa WA atau telepon Miss Umi. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.